Halo guys, balik lagi di channel gue Yogi Suryono. Kali ini gue baru beli umpan ikan cere guys. Ini dia nih. Ikan anakan ikan mas buat makan toman. Dan ini dia ikan cerenya. Ikan cerenya goceng, ikan masnya goceng. Sebenarnya ikan cere ini banyak banget nih guys di got, cuman mau nyarinya nggak ada saringannya. Jadi nanti si cere ini bakal kita kasih makan ke si toman yang kecil-kecil ini nih guys. Coba kita kasih makan nih. Guys, langsung mau dimakan guys. Ikan tomannya ini ada 10 biji guys, ukuran 12 cm. Kalau yang belum tahu ikan toman yang kecil kayak gimana, kayak gini nih guys. Kita deketin ya. Malu dia. Kalau nggak di videoin agresif banget. Kalau di videoin malu dia. Kita kasih makan ikan cere. Kalau nggak ikan cere makanannya cacing. Lihat tuh guys, ganasnya tuh. Kita kasih lagi nih guys. Jadi sebenarnya ikan cere itu banyak di got guys, terutama dekat rumah gue itu got Alam Sutra. Cuman kalau buat nyari itu kan dia tercampur dengan sabun, jadi harus dikarantina dulu, karantinanya dengan obat biru, dan juga harus butuh aerator. Gue nggak punya, jadi beli aja deh, goceng juga udah banyak kok. Tuh lihat tuh guys, tuh ganas kan. Cuman masih malu dia tuh, tuh. Kalau mati kurang suka dia. Perutnya pada gemuk-gemuk ya. Ikan tomannya ada 10 biji guys, cuman di belakang tuh ngumpet, pada ngumpet di belakang sana, di belakang akar. Ini akar nggak tahu nih akar apa, ada di pot, gue cabut aja, gue rendem. Kayaknya sudah berkenyang-kenyang, sudah berada gemuk. Nah sekarang kita lihat toman yang 30 cm nih. Kita mau kasih makan ikan mas, ikan mas, ikan mas, anakan ikan mas. Ini beli goceng nih di tukang ikan. Kita pilih yang paling kecil aja guys, karena yang gedenya buat si toman yang gede juga. Kalau yang gede buat toman si babon. Kita ledekin dulu seperti biasa.
Coba kita masukkan. Nomor. Dia ngumpet no guys di belakang mesin pompa. Di sana tuh dia belum melihat. Kalau udah ngeliat langsung dikejar guys. Tumben banget ini gak dimakan ini, mager. Buru-buru ngelirik ini. Kalau di videoin tuh pada mager, tapi kalau nggak di videoin ini dia ganas banget. Kalau yang gede nih biasa ada di bawah, nggak kelihatan. Gak kelihatan guys. Tuh dia tuh. Kecil itu. Mager dia. Coba kita ledek nih, mau gak nih? Cengkemin nih. Dia kadang mau, kadang enggak guys. Tuh makan tuh. Mager banget ya. Dia tuh jarang makan sih, birahi. Lagi birahi ya. Dia juga kenapa ini mager. Pada mager tapi kalau makan mau kenyang. Sebenarnya mah ini ya tadi sore habis makan guys. Jadi perutnya ada gemuk tuh. Lihat tuh di bawahnya tuh.
Yang kecil-kecil juga tuh perutnya gendut-gendut kan. Matiin aja lampunya. Mana tuh, kita zoom tuh. Tuh kantong perutnya tuh, bu, gendut kan, kayak hamil. Jadi buat kalian yang mau melihara toman, jangan khawatir, makanannya murah banget kok. Bisa dikasih makan ikan mas kecil-kecil kayak gini, atau ikan cere, atau bisa juga tuh tadi mau makan, atau bisa juga dikasih cacing. Dia kalau udah gede daging lele doyan kok. Cuman ada beberapa toman yang gak suka lele karena posturnya licin itu. Yang lucu mah yang ini sih, gemuk-gemuk, kecil-kecil gemuk. Kita kasih makan lagi deh, soalnya percuma ini ikan cere ini kalau nggak ada aerator mati dia tuh, ikan mati. Jadi dia bisa tadi yang gede makan guys, ternyata guys tadi bunyi bruk gitu guys, bunyi suara air dia naik habis makan dia. Mana itu dia, nggak kelihatan guys. Ini airnya hitam gitu, hitam kuning karena pakai hidung apa biar sampai dalamnya. Ayo makan, ayo. Tuh, dia pada ngumpet di sana guys, ada 10 biji. Tuh. Tapi yang udah gemuk-gemuk sih, udah pada kenyang. Tajamnya gemuknya. Mantap banget guys tuh, gemuk. Kayaknya udah bosan deh, udah kenyang dia, dicuekin sih. Dicuekin guys. Nah ini juga nih cuek banget nih, udah gemuk. Yaudah gitu aja guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe.